Ini bikinnya harus serius ya kak. Kenapa? Karena ini bakalan dikenang sepanjang masa, seumur hidup kita, selamanya. Dan seneng banget aku menang, aku mendapatkan penghargaan aktris favorit pilihan penonton. Jadi aku mau berterima kasih banget untuk penonton Indonesia dan Pril First yang udah memberikan suaranya untuk aku sampai aku bisa memenangkan penghargaan ini dan sampai juga aku di Festival Film Indonesia. Seneng banget. Oke, sekarang udah sampai di JCC, kita mau GR untuk Festival Film Indonesia. Deg-degan banget karena di malam anugerah nanti partnya duta tuh lebih banyak daripada di malam nominasi gitu loh. Kayak lebih deg-degan lagi karena ketemu sama semua nominator, ketemu sama semua aktor-aktor hebat dan insan perfilman yang hebat-hebat banget. So, aku baru GR aja aku udah deg-degan kayak ngelihat orang-orang film siapa aja yang datang hari ini. Oh my god, aku ngelihat itu siapa ya? Kayaknya aku kenal deh. Oh my god, deg-degan banget. Oke, pokoknya guys, lihat nanti ya. Selamat datang di Keep in Touch with Prilly dan hari ini episode yang sangat spesial karena episode Keep in Touch kali ini adalah aku di malam Gladi Resik dan malam puncak Festival Film Indonesia. Jadi aku Gladi Resik dulu karena aku sebagai duta akan membuka Festival Film Indonesia. Jadi kita masing-masing duta akan baca narasi gitu. Reza, ya sebenarnya baru ketemu di lokasi sih, cuma nggak tahu kangen aja. Abis itu aku bawa hadiah untuk Kak Reza. Jadi ini lukisan gitu, aku yang warnain sendiri. Hadiah dari aku untuk dia karena dia udah kerja keras banget untuk Festival Film Indonesia. Jadi aku cetak sketsa wajah dia, foto dia yang suka dia pakai buat FFI, terus ada logo FFI-nya, terus aku warnain di rumah. Terus aku kasih deh, itu pertama kalinya sih aku ngewarnain lukisan. Semoga bagus hasilnya dan semoga bisa berguna gitu jadi pajangan rumah dia. By me, I made this. I made this. Udah jam 3 pagi aku warnain. Masya Allah. Kan ini hadiah untuk Pak Ketum. Tapi aku bingung masih ada apa ya, aku lukis aja. Jadi aku pesan sketch aja gitu. Keren banget, Prilly bisa gambar. Aku pesan sketch ya, jadi aku warnai. Iya kan ada kan yang sketch ada, itu? Ada. Tapi kan that's my first time, jadi aku bingung gimana yang diwarnai. Ah gila, Prilly thank you so much loh ya. Sama-sama. Terus habis itu kita tumpengan bareng tim FFI dan semuanya untuk syukuran lah ya karena akhirnya nyampe juga di malam puncak. Yang mari kita berdoa ya, doa untuk kelancaran apa yang disebut dengan pesta dan kerja bersama ekosistem film pada tanggal 10 besok. Dan berdoa dan berharap syukur atas kerjasama seluruh tim, terima kasih seluruh tim juga. Dan semoga Tuhan memberi jalan berkah dan jalan lapang untuk sinema Indonesia maupun untuk individu-individu kita untuk membangun sebuah organisasi film
berdoa selesai. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kalinya lagi selama 2 tahun gak pernah red carpet yang besar banget, akhirnya bisa acara red carpet lagi, bisa acara bener-bener di panggung gak virtual lagi. Keesokan harinya aku langsung make up sama Kak Buba Alfian dan stylistku Andre. Hai, ini lagi siap-siap, ini make up matanya udah tapi masih belum finishing karena Kak Buba masih di toilet. Terus rambutnya, hey say hi dong. Heboh ya, Shay. Terus jadi rambutnya mau diangkat semua gitu. Karena aku mau pakai kebaya, jadi aku emang pengen clean mukanya, pengen diangkat semua. Terus makeupnya kan bold, jadi enggak mau rambutnya berantakan. Dan kita lihat nanti hasil akhirnya ya. Kayak kuku sendiri karena enggak sempat nyalon, enggak sempat bikin kuku. Dan juga aku gak pengen bikin kuku karena I want it to be very simple. Karena kebaya aku udah heboh, jadi kukunya pengennya yang ya udah classic red aja. Terus juga aku besok syuting, jadi ini harus dihapus lagi. The queen is here! Oh. Aku memutuskan untuk memakai kebaya Bali karena aku suka banget sama kebaya Bali dan aku pakai warna hitam. Abis itu untuk make up juga aku mau lebih berani, jadi memang untuk FFV aku pengen coba yang beda and I don't mind. Jadi eyeshadownya dibikin bold banget, make upnya warnanya hitam dan warna tembaga gitu. Terus aku pakai lipstick warna merah. Jujur aku juga tadi nggak pede. Cuma kata Kak Reza bagus, jadi ya udah aku pede-pedein aja.
Ini bikinnya harus serius ya kak. Kenapa? Karena ini bakalan dikenang sepanjang masa, seumur hidup kita, selamanya. Terus aku sampai di acara, tapi sayang banget aku gak bisa bawa kamera ke dalam karena Pak Presiden Jokowi akan datang. Jadi orang-orangnya terbatas karena juga kan harus orang-orang undangan ya, karena kan COVID dan segala macam. Jadi kita harus menjaga protokol kesehatan juga. Jadi kalian bisa lihat aja tayangannya di YouTube-nya Festival Film Indonesia kalau mau lihat. Are you guys excited for tonight? So excited banget. Udah punya jagoan masing-masing? Sebenarnya semuanya bagus-bagus. Jawabannya sangat diplomatis. Serius. Oke, okay, semuanya bagus-bagus ya. Sendiri aja enggak sih? Yeah. Jagoan diri sendiri dong, boleh. Enggak, semuanya bagus-bagus banget dan happy banget karena hari ini banyak nominasinya, didominasi sama yang muda-muda. Iya, betul banget. Yes. Tepuk tangan buat mereka, generasi muda perfilman Indonesia. Thank you. Thank you, Kak. Enjoy. Sebuah proses budaya suatu masyarakat yang disajikan dalam bentuk gambar hidup. Sebagai bukti eksistensi sebuah budaya, film memiliki zaman dan pemirsanya. Terlepas dari kualitas sebuah film, apapun jenis dan bentuknya. Sejarah film Indonesia merupakan perjalanan karya yang perlu diingat, menjadi bahan renungan bersama dan pelajaran berharga. FFI diharapkan menjadi milik dari seluruh elemen perfilman Indonesia. ...66 tahun yang lalu, Bapak Haji Usmar Ismail dan Bapak Jamaluddin Malik memprakarsai penyelenggaraan Festival Film Indonesia. Untuk penata busana terbaik, Fadila Putri Yunidar, penyalin cahaya. Penghargaan khusus Dewan Juri kategori Film Cerita Pendek, Lika Liku Laki, sutradara Hozi Rizal, produser John Badalu, Bruno Smadja, dan Hozi Rizal. Dan senang banget aku menang, aku mendapatkan penghargaan aktris favorit pilihan penonton. Jadi aku mau berterima kasih banget untuk penonton Indonesia dan Pril First yang udah memberikan suaranya untuk aku sampai aku bisa memenangkan penghargaan ini dan sampai juga aku di Festival Film Indonesia. Senang banget. Kategori artis terfavorit pilihan penonton Piala Citra Dewi. Pemenangnya adalah Prilly Latuconsina. Dan aku juga mengucapkan selamat untuk semua yang semua peraih Piala Citra tahun 2021, semoga ini bisa memotivasi semuanya untuk bisa berkarya lebih baik lagi. Dan selesai sudah acaranya, terima kasih kalian udah nonton Keep In Touch with Prilly. Sampai ketemu di Keep In Touch with Prilly selanjutnya.